Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Zona Sakura. Main game bareng yuk. Oke teman-teman, jadi sebelum nonton videonya jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih. Jadi di video kali ini Yuta sama teman-teman lagi bermain-main nih teman-teman. Tepatnya kita lagi bermain di taman. Tamannya Yuta dan Mio. Iya, aku lagi coket-coket. Aku lagi coket-coket. Iya kak, aku juga lagi coket-coket kayak Yuta sama Power Rangers ini. Ini apa sih namanya? Power Rangers apa ya? Power Rangers apa? Monster ini? Itu Power Rangers Mio. Oh ini Power Rangers ya kak? Iya, kamu nggak takut ya? Ngomong-ngomong kalian sudah lama banget loh joget-joget di sini, apa kalian nggak bosan? Aku nggak bosan, aku suka banget. Ya kak, aku juga suka banget kak Yuta. Aku nggak bosan main ini. Aku bosannya main prosotan. Apa? Kamu lebih? Hah? Kok ada apinya ya? Itu bukan api, itu lampu. Wah, menandakan bahwa ini sudah malam. Waktunya kita pulang harusnya. Tapi kenapa kalian masih asik berjoget di sini? Biarin kak, aku suka banget joget di sini. Kak Yuta nggak mau joget ya? Enggak ah, aku mau main prosotan aja. Kutinggalin kalian semua. Ada yang lupa. Mio, Momo Gumi. Iya, ada apa kak? Ada apa kak? Bukannya mobil kita ketinggalan ya di restoran baru yang tertutup itu? Oh iya kak, aku lupa. Ya udah ayo kita ambil yuk. Iya kak, ayo kak kita ambil, kita ambil. Ya udah ayo kita ambil yuk. Tapi. Kak, Kak Yuta gimana kalau aku sama Momo aja yang ngambil? Wah ide bagus itu Mio, kamu berani? Berani dong kak. Ya udah aku sama Gumi nungguin di sini ya. Iya kak. Ya udah kak, aku mau ambil dulu ya mobilnya. Ya udah yuk Gumi, kita ambil mobil pickupnya. Ayo Mio, ayo Mio. Buruan, buruan Gumi. Aduh lama banget, ayo. Keburu hilang nanti, ini kan sudah malam, nanti diculik lagi mobil kita. Wah, untung mobil kita masih ada. Lihat tuh, mobilnya. Mana sih? Ya ampun, lama banget sih Gumi. Iya, maaf Mio, maaf Mio. Ya udah, aku ambil dulu ya mobilnya, kamu tungguin di sini. Iya Mio. Udah ya mbak, aku ambil roti aja. Iya, terima, terima kasih. Oke deh. Kok udah malam gini aja ya? Ya udah deh, aku duluan pulang. Hah? Ada mobil pickup? Hah? Punya siapa itu ya? Apa ya ini ya? Bagus banget warnanya merah. Oh, ada Mio. Mio, Mio. Iya, Kak. Kamu ngapain di sini? Aku mau ambil mobil pickup ini loh, Kak. Oh, ini punyanya kamu. Bukan kak, ini punyanya kak Yuta. Oh, jadi punyanya kak Yuta. Bagus banget warnanya merah, Mio. Iya kak, ini baru dicat. Bagus kan kak warnanya merah. Terus kamu mau kemana, Mio? Aku mau ambil mobil ini, kak. Tadinya mobil ini ketinggalan di restoran ini. Mau aku ambil, aku kasihkan kak Yuta. Oh, gitu. Terus kak Yutanya di mana? Kak Yutanya ada di taman, kak. Terus kakak ngapain kok ada di sini? Aku baru beli minuman dari Yuma, Mio. Aku kehausan tadi. Kakak dari mana? Dari rumah sih, jalan-jalan aja. Aku boleh kak Mio ikut kamu? Ya udah kak, nggak apa-apa, yuk ikut yuk. Ya Mio, aku ikut kamu ya, main-main sama kak Yuta di taman. Oh gimana kalau kak aja yang nyetir? Ya udah kak, nggak apa-apa kak, kak aja yang nyetir. Aku di belakang ya. Ya Mio, kita langsung ke taman ya. Iya kak, tapi kok lewat sini kak? Nggak apa-apa Mio, kita lewat sini aja lebih cepat. Bukannya ini lebih jauh ya kak? Enggak, ini lebih cepat kok. Aduh, hati-hati kak. Aduh, ini kok. Aduh, 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 aduh. Aduh, gimana sih? Kakak bisa enggak? Kalau enggak bisa, biar aku aja yang nyetir. Bisa kok, Mio. Aku bisa kok. Kamu tenang aja. Loh, ini di mana sih, kak? Udah, yuk, Mio, turun yuk. Loh, kakak mau kemana? Udah, kamu ikut aja, ikut aku. Kak Susanti, kita kemana sih? Ayo, ayo Mio, Mio sama Gumi, aku ajak main ke rumahku.
Aduh, aku capek banget dari tadi lari. Kenapa kita nggak pakai mobil aja sih, Kak? Mobil kamu itu susah banget dikendalikan. Aku nggak bisa pakai mobil pickup itu. Aku jadinya capek, Kak, kalau lari-larian. Ya udah, yang penting kita sudah sampai ke di rumahnya Kak Susanti. Untung aja udah sampai. Ya udah, ayo kalian masuk yuk. Wah, ini rumahnya Kak Susanti ya. Iya, ini rumahku, Mio. Mia, nama teman kami itu siapa? Ini Kumi, Kak. Ya udah deh, ini aku sudah suguhin makanan loh buat kamu, buat kalian berdua. Wah, kok bisa sih? Ya udah, yuk kalian semua makan di sini, duduk. Ayo Mio, duduk. Iya Kak. Ya udah, yuk makan yuk. Kan aja. Apa aku tinggal dulu ya? Kalian aku tinggal di kamar mandi dulu ya. Aku mau pipis soalnya. Iya Kak. Gimana Mio, udah dimakan belum? Udah kok Kak, aku sama Kumi udah makan. Tapi kenapa tiba-tiba perutku sakit ya Kak? Kepalaku juga pusing. Ah, masa sih Mio? Kamu dari tadi belum makan kali ya? Aku udah makan Kak. Tapi aku habis makan ayamnya Kak Susanti, kenapa jadi pusing banget ya? Aduh, masa sih Mio? Ya Kak, aduh Kak, pusing banget Kak. Aduh, Mio sama Kumi kenapa? Kok bisa pingsan sih? Wah, kasihan kalian. Kalian sudah terjebak. Itu aku kasih racun. Asal kalian tahu ya makanannya. Rasain kalian pingsan kan? Siapa suruh kalian main sendiri? Kalian sudah aku culik dan kalian sudah pingsan. Kalian tidak akan bisa lari dari rumahku. Aku akan tinggal kalian dulu. Tinggal turu aja di sini. Aku bisa tidur dengan lelap karena aku sudah mendapatkan dua anak kecil yang sangat menggemaskan. Oh, Mama. Kenapa kok Mimi-nya tidak balik-balik ya? Tuh, sampai Power Rangers-nya aja udah hilang. Iya, Kak. Mimi-nya di mana ya, Kak, sama Kumi, Kak? Enggak tahu, ayo. Ayo, Mama, kita cari aja yuk. Ayo Kak, kita cari Kak. Masa dari tadi ngambil mobil pickup di samping aja kok lama banget sih? Iya ya, kok lama banget ya Kak? Ya udah, yuk kita langsung samperin aja yuk. Tungguin aku Kak Yuda, tungguin. Ayo Mama, cepetan Mama. Hah? Apa? Mobilnya sudah tidak ada. Aduh, jangan-jangan Mio hilang lagi, Mama. Gimana nih, Kak? Ya udah, ayo kita langsung turun aja, yuk. Ya, Kak, ayo, Kak. Kita langsung turun aja, Kak. Apa? Waduh, ternyata Mio dibawa Susanti, Mama. Iya, Kak. Kenapa dia dibawa Susanti, ya, Kak, ya? Aduh, aku juga nggak tahu, deh. Masa itu Susanti palsu, sih? Aduh, jangan-jangan diculik lagi. Ya udah, kita langsung ke sana aja yuk, kita ke rumahnya. Ayo Kak, siap Kak. Aku selalu menemani Kak Yuta untuk mencari Mio. Oke, mantap deh kamu Momo. Ya Momo, ini jalannya Momo, ayo. Nah, ini rumahnya kan? Yang tadi kan sama seperti yang terlihat di drone. Ah iya, ini rumahnya Susanti. Ya udah, ayo kita langsung masuk aja. Ayo kamu lari dong Momo, jangan berjalan. Aku udah capek Kak, tiap hari Momo hilang. Aduh, yaudah. Kita seperti biasa ya. Kita pelan-pelan, jangan sampai kedengaran Susanti. Iya, Kak. Hah? Apa? Hah? Mereka pingsan, Kak. Mereka pingsan. Iya, mereka pingsan. Aduh, gimana ini? Mio. Mio, kamu gak apa-apa, Mio? Mio, akhirnya mereka bangun, Kak. Mereka bangun. Tapi kayaknya mereka belum tersadar sepenuhnya, deh. Mereka masih linglung gitu. Ya udah. Kita jangan ajak ngobrol mereka lama-lama. Kita langsung ajak Mio sama Gumi langsung aja lari dari sini. Ayo. Iya Kak, ya udah Kak, ayo Kak, siap Kak. Aku ada di mana ini ya? Aduh, itu keluarnya mana lagi? Yeay, akhirnya kita sudah keluar dari rumah ini. Tuh, Mama Gumi, kita langsung lari dari sini. Iya Kak, ayo Kak. Sudah bisa dipastikan bahwa itu Susanti palsu karena Mio pingsan sama Kumi di rumahnya.
Waduh, ini jangan-jangan kasus penculikan lagi. Kita harus laporin lagi ini ke polisi ya. Iya kak, ayo kak. Polisi ya, polisi ya. Ada Susanti palsu, polisi ya. Apa? Di mana Yuta? Di sana. Nanti akan aku kasih tahu lokasinya. Lokasinya dekat sama musik klub Sakura, polisi ya. Ya udah, nanti ibu akan ke sana ya. Kalian segera pulang. Iya, polisi ya. Segera tangkap Susanti ya. Soalnya Susanti itu Susanti palsu. Dia jahat, sudah menculik Mio dan Mio tadi pingsan di rumahnya Susanti sama Kumi. Oke. Bu polisi akan segera menangkap Susanti palsu itu. Yuta, sekarang kamu sama teman-teman pulang ya biar aman. Soalnya ini sudah malam. Iya, Bu polisi, terima kasih ya atas bantuannya. Iya, Yuta. Ayo, teman-teman. Kita langsung pulang. Soalnya ini sudah malam. Aduh, kenapa kok Mio terus ya yang jadi incaran diculik ya? Soalnya Mio, sepertinya karena Mio cewek, bos. Tuh kasihan sekali sih Mio. Ya udah. Ayo kita suruh duduk aja yuk, duduk di sini dulu. Biar semuanya aman. Mio. Nah, aku ambilkan minum kamu dulu ya, biar kamu bisa sadar sama Kumi. Momo, kamu tungguin mereka ya, kamu jagain mereka ya. Ya Kak Yuta, siap. Aku akan menjaga Mio dan juga Kumi. Wah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga aja Susanti sudah ditangkap ya sama Bu Polisio. Lagi-lagi Mio sama Kumi menjadi sasaran penculikan lagi teman-teman, sama orang-orang jahat. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan berita seru tentang Yuta dan Mio, apalagi tentang Momo Kumi. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Dadah.